Arema FC resmi merilis 3 jersey untuk musim 2023-2024, penutup dari triologi Lion of Fighter. Arema FC baru saja meresmikan 3 jersey untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Launching jersey ini diresmikan secara sederhana di kantor Arema FC pada Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. 3 jersey yang dirilis ini merupakan jersey home, jersey away dan 3 jersey kiper. Jersey pertama yang diperkenalkan adalah desain jersey away yang didominasi oleh warna putih. Arema FC berusaha menampilkan perpaduan dari jersey home dan away di musim 2021 dan 2022. Perpaduan ini terlihat dari gradasi yang menonjolkan relief kinara-kinari yang berada di Candi Badut. Desain ini pernah merupakan corak utama yang pernah ditampilkan pada jersey home 2021. Jersey away tersebut selain didominasi oleh warna putih juga terdapat garis merah di leher dan celana. Menurut Ciptadi, makna dari jersey away ini sebagai sebuah simbol keberanian untuk menjaga kebanggaan. Jadi kenapa dari awal kami sebut berseri? Karena memang kita ingin menampilkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan, artinya tidak boleh ada semangat yang terputus dari perjalanan Arema, paparnya. Desain kedua yang diperkenalkan adalah jersey home, jersey yang merupakan seri lanjutan dari trilogi Lion of Fighter ini merupakan gabungan dari dua jersey home musim sebelumnya yakni pada musim 2021 dan 2022. Jersey ini menggunakan dominan warna biru yang merupakan ciri khas Arema FC sejak awal berdiri. Garis merah di beberapa titik menjadi pembeda sekaligus menanamkan bahwa karakter Singo Edan selalu bersemangat dan pemberani. Bila ditarik garis secara filosofis, Ciptadi menegaskan bahwa warna biru yang diartikan sebagai kesetiaan maka garis merah merupakan sebuah semangat untuk menumbuhkan keberanian untuk bangkit dalam situasi apapun. Setiap jersey yang dikeluarkan oleh Arema FC memiliki makna tersendiri, terutama dari sisi desain dan filosofis. Jika warna biru adalah sebuah kesetiaan, maka garis merah adalah semangat yang tidak boleh terputus di situasi apapun. Semoga jersey ini membawa berkah dan keberuntungan untuk tim Arema FC di musim BRI Liga 1 2023-2024. Bismillah optimis, tandasnya.